Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Peduli News edisi hari Senin 20 Februari 2023 hadir memperbarui informasi Anda. Bersama saya Yusriyadi Sugiarto. Pemirsa, rekan saya Kalmasari akan melaporkan informasi mengenai Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe S.A.M.H. menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Parepare dalam agenda pengambilan pengucapan sumpah pengganti antar waktu anggota DPRD Kota Parepare sisa masa jabatan 2019-2024. Dan berikut laporan rekan Kalmasari dari Gedung Paripurna DPRD Kota Parepare. Ya, pemirsa, tiba-tiba diputuskan bahwa hari ini DPRD Kota Parepare melaksanakan rapat paripurna dalam agenda pengambilan sumpah jabatan pengganti antar waktu anggota DPRD Kota Parepare di sisa masa jabatan tahun 2019-2024, di mana ada pun kegiatan dilaksanakan karena adanya keputusan gubernur yang telah ditetapkan bahwa yang mengganti antar waktu, di mana yang sebelumnya yang menjabat anggota DPRD di sini yang juga sebagai ketua DPRD almarhum Andi Nurhadinat itu sudah digantikan oleh Haji Nasarong. Dan saat ini di belakang saya kita dapat saksikan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan terkait pengganti antar waktu yang telah ditetapkan dibacakan oleh Sekretaris Dewan DPRD Kota Parepare. Dan untuk itu kita akan saksikan bersama seperti apa kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan POW ini. DPRD Kota Parepare, rapat ke-10, masa persidangan kedua tahun silam keempat, tahun 2023, saya buka secara resmi dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna DPRD Kota Parepare dengan agenda pengucapan sumpah anggota DPRD pengganti antar waktu sisa masa jabatan 2019-2024 atas nama Bapak Haji Basarong S.S.M. Itu PAW dari almarhumah Andi Nurhadinat dari Partai Golkar ke Pak Jinasarong suara terbanyak selanjutnya karena PKPU seperti itu. Nah, syukur alhamdulillah berjalan lancar dan hikmat tentunya dengan cukupnya 25 anggota dewan ini. Apalagi kita dengar tadi dia ditempatkan di Komisi 3 Pembidani Keuangan. Latar belakang Pak Haji Nasarong itu memang adalah dia purna bakti di Kepala Badan Keuangan. Jadi tidak ada kesulitannya. Seperti ini sebenarnya saya rasa pemikiran-pemikiran cerdas demi kelancaran fungsi-fungsi kedewanan, tugas kedewanan itu sendiri. Dengan ditempatkan pada alat kelengkapan dewan yang tepat, maka fungsi-fungsi kedewanan itu pasti akan berjalan dengan baik. Oke? Ya, baik pemirsa TV Peduli, baru saja kita menyaksikan bersama kegiatan pengambilan sumpah jabatan pengganti antar waktu anggota DPRD Kota Parepare periode sisa masa jabatan tahun 2019-2024. Dan pemirsa TV Peduli, kami informasikan bahwa yang menduduki jabatan pengganti antar waktu ini yaitu Haji Nasarong, yang mana ditempatkan nantinya di Komisi 3 Bidang Keuangan. Harapan Wali Kota Parepare juga tadi berdasarkan hasil wawancara mengatakan bahwa berharap dapat berkinerja lebih baik ke depannya dan dapat bermitra juga dalam pembangunan daerah bersama pemerintah Kota Parepare. Demikian, kembali ke studio. Ya baik, terima kasih rekan Kalmasari dengan laporan Anda dari Gedung Paripurna DPRD Kota Parepare. Sekian Peduli News untuk saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa.